Nah, halo guys, sekarang saya ada di KM Barcelona 3 guys. Oke. Salah satu aktivitas yang terabaikan oleh kita ketika kita melakukan perjalanan baik dari Manado maupun kembali lagi dari Manado, yaitu apa guys? Emak-emak yang jualan di kapal. Seperti apa emak-emak yang jualan di kapal guys? Ayo kita lihat. Sebelumnya singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis singgawe. Aduan. Ada aduan dalam angkot, ada ubi, tisu, ada nanti mau matuhi. Aduan. Saya bersama dengan ibu siapa? Heni Mama Rehe. Heni Mama Rehe. Asal mana ibu? Alamat Meronge 1, Kecamatan Meronge. So berapa lama, Mak? Jualan di kapal sekitaran sejak tahun 1994. Wow, 1994 berarti sudah 18 tahun. Lebih. Ini 2021. 2022. 30 tahun lebih. 28 tahun. 28 tahun. Sudah 28 tahun. Itu apa yang ibu boleh dapat dari jualan selama kurang lebih 30 tahun ini? Anak-anak bisa disekolahkan, bisa untuk kebutuhan hari-hari bisa terpenuhi. Luar biasa. Amin. Jadi memang ini sudah bukan lagi pekerjaan tapi sudah hobi ya. Hobi. Kita ya, memang hari-hari kita mau naik kapal kita baku dapat deh mama ini. Amin. Iya toh. Jadi baju apa ini? Ikan bakar. Ini halua kenari. Halua kenari. Nutri sayur dingin. Ini ada ubi. Ini memang so lengkap ya. Iya. Jadi naik kapal dari Lirung. Sekitaran jam 5 subuh. Jam 5 subuh sudah naik dari Lirung. Lirung. Baru? Pulang di Lirung sebentar sekitaran jam ya setengah 4 turun di kapal. Pas kapal mau ke Lirung. Kapal mau nanti kapal semua ke Manado baru turun. Baru turun. Ini Mama dari mana, Mak? Moronge. Moronge juga. Moronge. Moronge induk. So berapa lama? Dari 1995. Oh, 95 ya? Iya. Kong, so apa manfaat dari bajual ini, Pak Mama? So ada semua anak-anak sekolah. Nah, ini kalau ini baru. Oh, ini baru ya? Kali ini anak-anak so S1 semua ya, dapat sekolah semua. Luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi memang dengan puluhan tahun ya, bukan cuma. Jadi ini sudah bukan lagi kegiatan ekonomi, tapi sudah hobi. Hobi ya. Sudah hobi luar biasa. Ya, rutinitas. So tahu kapan kapal mau datang. Ibu-ibu, ini emak-emak yang luar biasa ya. Yang luar biasa, sungguh luar biasa. Ya, terima kasih ya, Mak. Ya. Tuhan memberkati, amen. Dilancarkan rezeki, diberkati. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Kasih ini sama Bapak. Aduh, dapat oleh-oleh. Halo, Mak. Ini bajual apa? Jual ikan bakar. Oh, ikan bakar ini, Kang. Ikan bakar ini dengan nasi bungkus. Nasi bungkus. Dengan Mama siapa ini? Mama Marlina. Marlina Larao. Marlina Larao orang apa? Orang Meronge. Orang Meronge. Berarti dari Pelabuhan Lirung dong, Oma. Dari Pelabuhan Lirung naik. Nah, iya. Sampai Pelabuhan Beo Bajual. Iya. Balik lagi? Turung Lirung. Iya. Wah, memang luar biasa. Seberapa lama aktivitas ini, Oma? Mama. Mama dari 2000. Kita dari masih kecil. 2004. Kong, ini harga berapa ini? Kita jual ini 35.000. 35.000 ya? 35.000 Kong DP ikan? 15 satu ekor. Oh, sampai aku wae. Jadi memang so lengkap, ada DP ikan, ada DP nasi bungkus, ada DP bete lagi ini, batata Kang. Ada DP aqua. Ada DP aqua. Ada DP rokok, ada DP dingin-dingin. Oke. Mama semoga sehat-sehat, dilancarkan rezekinya ya. Nah. Yo, di sana lagi ada torampe Mama satu. Wah, ini memang
mama senior yang so lama sekali kita tahu dari kita kecil memang di kapal so ada kan? Paling tajam suara kata. Selamat siang, Mak. Siang, Bapak. Ada berjual apa? Oh, halua kanari, guys. Ini yang dari Musi ya? Dari Morongi. Oh, dari Morongi. Di Morongi juga ada halua kanari, Kang? Oh, kita kira cuma di Musi. Oh, jadi naik dari Morongi juga? Iya, naik dari Lirung. Naik dari Lirung. Dengan mama siapa ini? Kamuliawan. Ya? Kamuliawan. Oh, Yawan. Muliawan. Oh, orang Morongi juga ya? Asal Tegulandang. Oh, asal Tegulandang. Seberapa lama Pak jual? Pak jual so 20 tahun. Di kapal? Di kapal. So 20 tahun? Selama Bapak. Wow, so 20 tahun guys, Pak jual di kapal. Ongkos anak. Ongkos so anak. PNS, iya. Sekarang anak so? PNS. Dua-dua? Iya. Di mana? Satu belum terangkat, satu di telak di Morongi. Di Morongi. SD, di SMP. Guru, semua guru? Iya. Guys, Mama Kamuliawan ya. 20 tahun melakoni aktivitas jualan di kapal niaga ini. Sudah 20 tahun dari Lirung, Pelabuhan Lirung, naik dari Pelabuhan Lirung, jualan di Pelabuhan Melong, sampai Pelabuhan Beo, balik lagi ke Pelabuhan Melong, turun kembali ke Pelabuhan Lirung. 20 tahun. Dan sekarang sudah sukses menyekolahkan bahkan dua anaknya ya. Satu sudah jadi pegawai PNS di Morongi guru, dan satu sementara menunggu sementara mau ikut tes dengan mama. Jadi 20 tahun guys, luar biasa, suatu perjuangan yang luar biasa. Kita masih kecil lagi, memang kita setahu mama ya bawa jual, mama kami ini aja bawa jual ya, luar biasa ya. Sukses selalu Mak, sehat-sehat ya. Ada bekal apa itu Mak? Ya, ada bungkus nasi. Ada bungkus nasi. Oh, ini nasi. Baru itu bungkus. Oh, begitu Kang, Mak. Baru taruh ikan, Kang. Ikan, sayur. Ikan. Baru di sayur itu. Sate itu ya? Iya. Sate. Itu berapa harganya? 20. Itu satu so satu bungkus itu dan. Itu 20.000 ya. Ini ada kukis-kukis guys. Ada apa? Gorengan krepe. Ada lalampa. Ada apa kukis apa ini? Hawaii. Baru ada ikan bakar saus, ini ada ubi, ini ada nasi bungkus, baru ada minuman-minuman ringan, guys, dingin maupun biasa, ada kue-kue ya, ada di situ ada lapis, ada kue lapis, ada kenari, ini ada halua kenari, ada obat-obatan juga, paling laku obat apa, Mak? Antimo. Memang antimo paling laku. Dengan mama siapa itu, Tete? Suryanita. Pansariang. Dari Morongi juga? Iya. Oh, dari Morongi ya. Ibu-ibu ini sangat bersyukur. Terus berupaya meningkatkan ekonomi keluarga ya. Begitu menunjang kemajuan hidup ya. Setiap keluarga, ya. Anak-anak, apalagi mereka ini mungkin ada yang kuliah anak-anak mereka, bahkan ada yang masih sekolah. Iya. Bahkan mungkin ada rencana-rencana ke depan dari ibu-ibu ini sehingga mereka berusaha. Dan inilah Pak, pekerjaan mereka selama ini. Sudah bertahun-tahun ya Bu? Iya, sudah bertahun-tahun mereka melakukan seperti ini. Dan mereka syukuri bahwa semua ini adalah berkat Tuhan. Sekalipun ada yang sedikit tiap orang beli atau ada sedikit banyak, mereka bersyukur. Sedikit mereka, banyak tetap disyukuri ya Pak? Iya, syukur. Luar biasa ya. Mantap. Guys, luar biasa perjuangan ibu-ibu ini ya.
sudah hampir sekitar 30 tahun ya. 30 tahun lebih ya. Saya sekarang ada bersama-sama dengan Kartini-Kartini pejuang keluarga. Kartini-Kartini pejuang keluarga ya, wanita-wanita tangguh ya. Luar biasa ya. Nah, luar biasa. Ada apa oleh-oleh kasihan. Ada apa oleh-oleh ya. Ya memang kadang kita lupa bahwa ibu-ibu ini juga turut berperan di dalam perjalanan kita ya, dalam kita melakukan perjalanan dari Talaut ke Manado maupun dari Manado ke Talaut. Nah, peran dari ibu-ibu ini sangat-sangat membantu sebenarnya, tapi kita lupa. Ya, kita lupa bahwa ketika kita butuh obat apa antimo ada, kita haus ada, kita lapar ada, kita perlu cemilan ada. Karena ini ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang luar biasa, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bilang dulu, TV Talaut, oke. TV Talaut.